jangan lupa kalau ke Kota Batu mampir ke Wisata Teh Angel Mandiri. Dan untuk pesan-pesan dari masyarakat Indonesia, cintai produk-produk dalam negeri ya. Nah, ini kita ada di Petik Apel, namanya Wisata Petik Apel Mandiri. Sebelumnya, kamu subscribe, like, share, dan klik channel Tanam Yu. Lalu lihat video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tanam Yu. Kita sekarang ada di kebun apel. Kebun apel, petik apel. Jadi di sini itu di kebun apel di Batu Malang. Apanya di Batu Malang? Ya. Ini di Jogja. Tuh, lihat belakang saya tuh, banyak semuanya metik sendiri semua. Oke, ikuti sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe channel Tanam Yuk. Jadi apel ini merupakan tanaman dataran tinggi, dan dia cara memperlakukannya seperti 4 musim. Jadi kalau udah waktunya gugur tuh harus daunnya digugurkan semuanya dulu. Nah, ini kemudian semi. Nah, ini waktunya berbuah. Suara saya agak serak. Tuh, ada banyak sekali. Jadi di sini petik makan sepuasnya. Tuh, makan sepuasnya. Kalau bawa bayarnya 25.000 per kilo. Tuh. Banyak pokoknya makan sepuasnya. Nah, ini kita ada di petik apel, namanya Wisata Petik Apel Mandiri. Nih, Petik Apel Mandiri. Nih. Sudah selesai sini petik apel, udah kenyang, kita pindah ke tempat lain. Terima kasih. Tuh, banyak sekali tuh. Wah, nih sampai masuknya sini pun juga ada. Lengkap, mah? Sama Yazid, sama Hams. Udah bayar belum? Belum ya? Diingat-ingat tolong ya. Baik, untuk followers atau viewers dari Tanam Yuk, nah jangan lupa kalau ke Kota Batu mampir ke Wisata Teh Angel Mandiri. Dan untuk pesan-pesan dari masyarakat Indonesia, cintai produk-produk dalam negeri ya. Jadi kita konsumsi buah lokal ya, contohnya apel Malang atau biasa disebut dengan apel Room Beauty. Oh ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Pak. Ya, Wisata Petik Apel Mandiri ada lokasinya di Tulung Rejo Bumi Haji. Nih, masuknya situ, dan jualan bibit juga. Jadi untuk bisa sampai ke lokasi sini, kalau teman-teman bawa bis agak kesulitan. Jadi kalau naik bis itu diteruskan lagi pakai angkot-angkot ini. Ini sudah dari sini jasanya, dari Petik Apel Mandiri ini. Tuh, kalau misalnya bareng rombongan, kalau mobil insya Allah bisa masuk. Ya, ini kita pergi meninggalkan kebun petik apelnya menuju ke tempat parkir bis.